tim nonton terbaik. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian tombol like, subscribe, dan tombol notifikasi, dan share ke teman-teman kalian. Karena setiap harinya Bajles bakal bagi-bagi Robux kepada kalian. Lalu caranya gimana bang? Caranya gampang banget. Kalian klik tombol like, subscribe, share, dan juga absen di kolom komentar ya nama kalian. Jadi jangan pernah skipnya ya, karena pengumumannya ada di tengah-tengah video. Jadi ayo kita mabar guys, kita bakal langsung masuk ke dalam gamenya. Oh my god, baru datang langsung ada itu bacon. Roblox, balik lagi bersama aku di channel Bajles. Guys, kalian udah tahu belum guys bahwa di media sosial yaitu TikTok ataupun platform-platform lain sedang ramai banget diperbincangkan mengenai sebuah ruangan rahasia. Apabila orang tersebut masuk ke dalam ruangan tersebut tidak akan bisa kembali lagi guys. Mungkin kalian bisa lihat guys di dalam video ini, dan video ini tuh sedang viral dan banyak banget diperbincangkan. Jadi guys, ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam ruangan tersebut, di mana laki-laki tersebut tuh sering banget ngeprank orang lain. Dan kemudian ketika dia sedang di kantornya, dia itu melakukan prank dengan cara menekan tombol sebuah lift, yang dimana di sebuah lift tersebut ada 5 tombol. Jadi laki-laki tersebut tuh memijit 5 tombol tersebut untuk melakukan prank terhadap yang lainnya. Dan tidak disangka bahwa ketika laki-laki tersebut memijit 5 lift tersebut, laki-laki tersebut mengalami terjebak di suatu ruangan dan tidak tahu di dimensi mana. Dan dimensi itu dikatakan sebuah backroom teman-teman. Jadi backroom atau disingkat sebagai BACKROOM merupakan sebuah ruangan rahasia, di mana apabila orang yang masuk ke dalam ruangan tersebut, maka dia tidak akan bisa keluar kembali teman-teman. Menurut kalian, kalau misalkan di dalam game Brookhaven ini ada sebuah backroom, apakah itu kemungkinannya nyata atau tidak ya teman-teman? Dan aku telah menemukan sebuah game Brookhaven backroom, di mana di setiap jam 3 pagi game Brookhaven backroom tersebut akan selalu diperbaharui. Ya ampun Bacon, kamu jangan nangis Bacon. Ya udah guys, karena udah ada si Bacon, jadi kalian jangan lupa klik tombol like. Dan kita bakal langsung aja guys, kita bakal coba apa yang bakal terjadi kalau misalkan di dalam game Brookhaven ini ada sebuah backroom, dan kita bakal lihat isinya yang katanya diperbaharui setiap jam 3 pagi. Kita bakal lihat guys isinya, dan kalau misalkan kalian penasaran, kita bakal langsung masuk aja ke dalam videonya. Let's go guys, kita bakal langsung aja masuk ke dalam backroom Brookhaven di jam 3 pagi. Let's go guys. Oke guys, jadi sekarang kita udah masuk dalam videonya. Dan kalau misalkan kalian ini mengalami hal yang sama seperti aku, kalian join ke dalam game Brookhaven backroom ini di jam 3 pagi. Karena Brookhaven backroom ini akan selalu diperbarui di setiap jam 3 pagi ya guys. Oke, di mana si Bacon ya guys? Kita harus cari dulu si Bacon. Oke, Bacon, kamu gak usah panik Bacon. Kita bakal langsung aja masuk ke dalam backroom yang katanya ini tuh yang sedang banyak diperbincangkan banget di media sosial. Karena backroom ini merupakan 50% ada yang berkata tentang benar, dan ada 50% juga yang berkata ini tidak benar. Karena backroom ini merupakan sebuah creepypasta yang kalian tuh boleh mempercayainya atau tidak. Karena backroom ini merupakan suatu ruangan yang berbeda dimensi dengan dimensi di dunia nyata guys. Oke, Bacon. Oke, jadi guys, kita bakal langsung masuk aja. Jadi kalau misalkan kalian masuk ke dalam Brookhaven backroom ini, kalian masuk ikutin langkah yang aku ikutin ini ya guys. Jadi jangan lupa kalian joinnya di jam 3 pagi, karena di setiap jam 3 pagi ini bakal ada banyak pembaruan ya guys. Oke, kita bakal masuk dulu guys. Katanya kalau misalkan di cerita yang sebelumnya, backroom itu ada di sebuah lift, tapi kalau di Brookhaven backroom ini ada di sebuah hotel. Dan hotel ini ada sebuah teleportasi yang akan menghubungkan kita ke dalam suatu ruang waktu yang lain. Ayo Bacon, kamu masuk duluan. Si Bacon sudah menghilang guys. Oke, kita bakal masuk ya guys, dan kita bakal lihat apa yang terjadi di dalam ruangan ini guys. Let's go. Guys, kalian udah lihat kan? Kita balik lagi. Oke, kita udah bolak-balik di ruangan ini guys. Sebentar, kayaknya kita error. Kayaknya kita error guys. Guys, kalian lihat ini kan guys, kita udah masuk di dalam ruangan backroom seperti yang ada diceritakan, yang viral banget di semua media sosial. Oke guys, kita bakal langsung aja review ruangannya seperti apa ya guys, yaitu Brookhaven backroom. Dan Brookhaven backroom ini sepertinya kelihatannya memang benar guys. Kalian bisa lihat jam di atas berhenti guys, artinya gak ada perputaran waktu di sini guys. Oke, kita bakal langsung aja review. Bacon, kamu udah siapkan untuk mengeksplor ruangan ini? No.
Lulun. Oke guys, jadi sekarang kita bakal langsung explore aja tempatnya ya teman-teman. Oh my god, baru datang langsung ada itu. Beken. Let's go kabur. Guys, aku mendengar sebuah pukulan guys. Waduh guys, berarti bener guys, ini adalah ruangan backroom Brookhaven. Dan kalau misalkan kalian ingin mengalami hal yang sama seperti aku, kalian mainin game Brookhaven backroom ini di jam 3 pagi. Bentar Beken, kita harus kemana ini? Kayaknya ini tuh kita ada di sebuah labirin ya. Oke, kayaknya dia ngeliatin terus guys. Guys, kita diliatin sama si Dami ini ya teman-teman. Ini monsternya tuh katanya emang mirip banget seperti monster yang ada di dunia nyata itu guys. Katanya monsternya tuh mirip banget seperti gitu guys. Perawakannya kayak tulangnya tuh kering kerontang, dan badannya tuh hitam banget ya teman-teman. Oke, udah kita masuk ke dalam sebuah ruangan labirin ini guys. Dan ini beneran guys, ini adalah sebuah ruangan backroom. Waduh guys, kenapa di sini ada banyak banget beken guys? Waduh guys, help me, I am lost. Waduh guys, ini mengerikan ya guys ya. Karena kalau misalkan kalian masuk ke dalam ruangan tak ada di mana, dan kalian tuh tersesat gak bisa keluar lagi dari ruangan ini guys, berarti ini kita berdua harus mencari tempat ataupun jalan keluar dari ruangan ini ya guys. Oke. Guys, aku ingetin lagi guys, kalian harus cobain game Brookhaven Backroom ini di jam 3 pagi. Karena kalau misalkan kalian mencoba game Brookhaven Backroom di jam 3 pagi ini, kalian bakal mengalami sensasi yang sangat berbeda ya guys. Karena game ini tuh katanya di setiap jam 3 pagi tuh bakal ada sebuah perbedaan. Ya ampun, itu kaget. Ada si Patrick. Hey Patrick, ya ampun, aku kira monster apa, ternyata monster Patrick. Oke guys, kita bakal deketin aja si Patricknya guys. Ternyata monster Patricknya tidak memukul kita ya teman-teman. Ya ampun, bikin kaget aja kamu Patrick. Aku kaget beneran nih Bambang, ya ampun. Oke, beken. Kita harus, kayaknya si Patrick mau ngasih jalan kita keluar kah? Patrick, hey Patrick. Hai SpongeBob, hai Bacon, hai Bacilas. Tolong, aku di sini tersesat sampai badanku berotot. Ya ampun guys, ternyata si Patrick juga tersesat di sini teman-teman. Sampai badannya berotot katanya. Yaudah, kita bakal cari jalan keluar guys. Apapun yang terjadi, kita harus cari jalan keluar dari Brookhaven Backroom ini ya teman-teman. Kita baru menemukan sebuah keanehan di mana ada sebuah si Patrick ya teman-teman. Oke guys, merupakan ruangan backroom ya guys ya. Coba guys, kalian tulis guys teori menurut kalian ini ada minuman. Oh my god, ternyata ini bisa didorong. Beken, coba kita dorong ini Beken. Oke, Beken. Oke, kita bakal dorong ini bareng-bareng. Kayaknya nggak bisa didorong, itu biarin aja deh Beken. Kita harus cari tempat lain lagi Beken. Ayo, kita harus keluar buru-buru guys. Kita jangan sampai terjebak di tempat ini ya teman-teman. Oke, kita bakal jalan lagi guys. Kita bakal melihat lagi ruangan di sekitar sini. Oh my god, ada si Talking Ben. Talking Ben ngapain di sini? Ya ampun guys, kalian harus cobain guys. Kalian cobain game ini guys, Brookhaven Backroom. Kita harus mencari jalan keluar dari sini ya teman-teman. Oke. Oh my god guys, gimana kalau misalkan game Brookhaven Backroom ini merupakan game replika di dunia nyata ya teman-teman? Jangan-jangan ini adalah replika ataupun gambaran di dunia nyata orang-orang yang terculik ke dalam ruangan backroom ini teman-teman. Wah, mengerikan banget sih guys. Oke. Kenapa? Oke. Kenapa Beken? Kita bakal lihat. Oke, kita bakal. Ada tempat ini kah? Apakah ini tempat keluarnya Beken? Oke, kita bakal buka. Wah, itu mah palsu Beken. Kayaknya itu tempatnya palsu ya teman-teman. Oke. Kenapa Beken? Oke, guys, kita bakal ikutin si Beken. Si Beken mau kemana ya teman-teman? Oke, kita bakal ikutin Beken guys. Ya ampun, ini mah nggak bisa Beken. Ini semua pintunya palsu teman-teman. Aduh, ya ampun, banyak banget kejutan ya teman-teman di sini. Ya ampun, aku terjebak guys. Ya ampun. Oke, kita bakal jalan lagi guys, teman-teman. Itu apa ya teman-teman? Itu kayaknya apa itu? Ya ampun, prank itu. Iya guys, ini prank ya teman-teman. Oke, di sini aku ngelihat si. Ini Talking Tom kan teman-teman? Ngapain Talking Tom di sini ya teman-teman? Kita bakal loncatin aja guys. Oh my god, kita ditendang teman-teman. Coba kita bakal buka guys pintu di sini. Oke, kita bakal buka. Kita bakal buka ini guys. Moga aja nggak ada yang terjadi. Oke, kita bakal buka aja guys. Oh my god, Beken, kamu terkunci di situ Beken. Oke, keluar Beken, keluar. Ya ampun, ini kayaknya lagi ada pertarungan monster ya teman-teman ya. Kayaknya antara dua monster ini bertarung guys. Wah, jangan-jangan di backroom yang asli juga ada monster yang bertarung guys untuk bertahan hidup ya. Beken, ya ampun, kamu tertendang Beken. Kamu tertendang sama si Talking Tom ini.
Oke, kita bakal coba aja apakah kita tertendang juga dong. Yaudah. Oke. Kita harus cari tempat keluar. Pokoknya kita harus cari tempat keluar. Ya ampun, kamu malah kocak-kocakan. Ayo, kita harus cari tempat keluar. Kemana? Kita harus balik lagi ke Brookhaven Old ya, teman-teman. Aku kangen, guys. Aku gak mau diem di sini terus, guys. Masa kita terus memainkan gamenya? Dan kalau misalkan kita udah masuk ke dalam Brookhaven Room ini di jam 3 pagi, katanya kita gak bakal bisa keluar lagi, Bacon. Seperti yang ada di video tadi. Let's go, kamu gak usah nangis, Bacon. Gak usah panik, ini cuman game, tenang aja. Oke, kita bakal ikut lagi, guys. Tapi ini jujur, guys, ini gamenya seru banget, guys. Banyak banget kejutan di dalamnya, ya, guys. Jadi kalau misalkan kalian pengen memainkan game ini, nanti aku bakal taruh ya, guys. Dan kalian jangan lupa mainin games ini di jam 3 pagi. Ya ampun, itu monsternya bebas. Waduh, kita harus nyebrangin aja. Kamu lewat sana, Bacon. Oke, guys. Kelihatannya ini monsternya nggak ngebunuh kita ya, teman-teman ya. Jadi monsternya kayak ngeliatin kita aja, guys. Tapi aku ngedenger suara pukulan. Hey, Bacon, sini, Bacon. Bacon, cepet-cepet. Cepet-cepet, Bacon, sini. Kamu nggak usah anu-anuan dulu. Oke, guys. Di sini ada sebuah darah. Ini darah siapa, guys? Apakah darah bekas manusia gitu, guys? Semoga aja game ini merupakan bukan game replika seperti yang ada di dunia nyata, guys. Seperti game Baldi Games itu, guys. Baldi Games kan itu seperti nyata ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Di sini ada sebuah darah lagi. Dan, guys, kita menemukan sebuah lift. Hey, Bacon, kita menemukan sebuah lift. Coba kita bakal masuk ke dalam sini. Ayo, cepet. Semoga aja ini merupakan jalan keluar kita, guys. Oke, guys. Kita bakal coba klik ini. Oke. Guys, kita masuk ke dalam sebuah ruangan. Oke. Bacon, kita bakal keliling dulu. Oke. Aku kangen Brookhaven dulu. Aku kangen Brookhaven Old aku. Guys, kita selamat keluar dari Brookhaven Old ini. Tapi kayaknya ada yang berbeda, Bacon. Kepala aku tiba-tiba menjadi kosong kayak gini, Bacon. Waduh, guys. Oke. Kita harus keluar, Bacon. Oh my god, teman-teman. Kita keluar dan kepala kita jadi seperti ini, teman-teman. Waduh, guys. Kepala kamu juga, Bacon, sama. Wah, guys. Ternyata emang bener, guys. Brookhaven Backroom ini emang ada. Tapi, guys, hanya sedikit orang yang bisa keluar dari games Brookhaven Backroom ini. Dan kalau misalkan kalian ingin mencoba sensasi yang sama seperti aku dan mungkin ada sensasi yang lainnya, kalian cobain game ini di jam 3 pagi ya, teman-teman. Jadi, guys, karena kita udah selamat juga dari Brookhaven Backroom ini dan aku kangen banget ingin keluar dari Brookhaven Backroom ini. Jadi, guys, kalian jangan lupa cobain game ini di jam 3 pagi dan aku bakal taruh di link description. Kalian komen di kolom komentar bagaimana perasaan kalian ketika kalian memainkan game Brookhaven Backroom ini di jam 3 pagi. Tapi di dalam Brookhaven Backroom tadi masih banyak Bacon yang terkurung. 'Cause I can fly.